Oke bosku, balik lagi ke channel gua ya. Gua ucapin selamat datang buat kalian yang baru pada gabung, dan gua ucapin terima kasih banyak buat kalian yang selalu dukung channel ini sampai sekarang ya. Dan kemarin ada yang bilang, katanya bang gua pengen lihat gameplay solo lu bang. Nah, karena kemarin-kemarin gua sering banget mabar gitu ya, mabar 5, mabar 3. Sekarang kita solo guys ya. Dan gua saranin ke kalian, kalau misalkan mau main solo itu tuh jangan terus-terusan guys ya. Udah main 2-3 kali istirahat ya. Jangan terus solo 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 terus sampai 10 kali berturut-turut tanpa jeda. Lama-lama stres cowok kalian cowok. Ya pokoknya nggak aman lah ya buat mentalnya gitu. Dan kalau main solo itu terutama banget kalau kalian ngeband band hero pengontar kalian ya. Dan di sini gue bandnya Faramis, karena kalau Faramis sudah dikombo sama Minotaur itu tuh udah susah banget menangnya cok. Dan di sini gue band Faramis ya, walaupun kemungkinan Vexana masih bisa lepas, tapi it's okay ya kalau satu doang ya. Dan kayaknya bakalan okay, bakalan lepas nih, banyak yang lepas guys ya, kayak Tigreal, Mino, Madhilda pun lepas ya. Kemungkinan besar dipakai sama musuh sih, ada Madhilda sama Vexana ya. It's okay. Nah kan benar. Terpaksa cok. Ini kayaknya nah benar kan. Nah kalau main solo tuh sering-sering kayak gini guys ya, kita coba biar apa minta rank gitu ya. Biar kita nggak first pick, takutnya kan di counter gitu ya. Coba kalian tengok guys ya, kalau solo tuh kayak gini ya kan, nggak ada yang mau rek kan, kambing gitu ya. Lu rek apa bang? Udahlah kita ambil aja guys ya, ini udah pasti kita bakal ke counter ya. Kemungkinan besar sih Vexana sih musuhnya sih, tapi ya it's okay lah. Susah sih kalau ada Madhildanya gitu guys ya, Vexana nggak seenaknya kita bisa tangkap gitu ya, karena ada Madhildanya cok. Nggak seenaknya juga kita bisa combo ya, karena heal apa Madhildanya ngasih apa sih darah putih apa heal apa apa itu lah pokoknya ya. Oke, pasti dipakai musuh, nggak mungkin enggak guys ya, bukan? Kambing kambing. Oh ternyata kita ketemunya ini cok, kalau nggak duo duo solo ini duo solo 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 guys ya, soalnya ini Claude sama Gusionya mereka mabar, dan Franco sama Moskovnya kita mabar juga ya. Perhatikan battle spellnya guys ya. Oke, kita langsung masuk gameplaynya aja kali ya, kita skip sedikit. Tadi Guinevere-nya spell execute guys ya, kayaknya sih dia bakal main aman banget sampai dapat level 2 ya. Terpaksa kita harus ngeduluin aja clear minionnya, nanti kalau kita bisa rotasi kita rotasi. Tapi kalau nggak bisa ya kita nanti anu-anuin Guinevere-nya aja di sini guys ya, kita main Brawl dulu ya. Oke. Midnya nggak kelihatan ya, midnya nggak kelihatan. Novaria ke Godland, kemungkinan besar Vexananya bakalan kesini. Kan. Kita mundur sedikit guys ya, kita mundur sedikit. Nah, soalnya kayak gitu. Ini dia guys ya, kalau kita terlalu dekat sama mereka, karena si Guinevere udah ada skill 2 gitu, kita ke knock up, kita di basic-basic attack sama dia di sana gitu berdua, kita mundur duluan lah. Makanya kita mundur sedikit ya. Bentar, kita main aman dulu. Kita juga bisa nanti cicil-cicil Guinevere-nya asal dia udah pakai skill 2-nya guys ya. Nah, kita pancing sedikit kayak gitu. Nah, dia udah pakai skill 2 ini bisa modar guys ya. Yakin lu bang, yakin lah. Tengok, cok. Petri, nice. Ayo lu mau kemana? Iya. kita dapat Guinevere-nya guys ya. Nice banget. Kita main aman dulu. Guinevere-nya dari tadi main aman banget, cok. Kita rotasi ke mid juga. Tadi midnya malah pada ke Godland ya. Kita aman dulu sampai nunggu ini, cok. Pada rotasi ke sini ya. Dan ya, kalian bisa lihat tadi gua pakai Radian dulu, guys ya. Benar-benar. Nah, ini ngapain? Oke, kita makan dulu, guys ya. Ini gusunya sekalian. Nice banget, Bang. Aduh, cok, Novarianya, cok. Novarianya polos sekali lewat sana, cok. Oke, nice dapat ya. Bentar. Kalau Madhilda udah kesini sih rada-rada susah sih kita ngedapetinnya juga guys ya. Bentar, Franco. Franco di belakang dulu ya. Kita coba dapetin ini dulu ya. Mundurin. Nice, dapat kayaknya. Oke, mantap sekali. Terbaca guys ya, terbaca. Bentar kita clear ini dulu, habis itu kita bantuin lancenya. Oke, lancenya udah dapet kayak mundur sih dia. Aman guys ya, aman ya. Oke, Radian udah jadi guys ya. Ini udah aman banget buat nahan magic damage dari Guinevere, Gusion sama Vexana ya. Kasihin kah? Oke.
ini lansianya cukup agresif ya. Dapat nggak tuh? Oke, kayaknya nggak di retri guys ya. Bentar-bentar, lanjut sini balik lagi lah. Ini dapat semua kok kita kok. Aman ya. Oke. Nah itu pentingnya pemilihan. Oke, ini dapat sih. Nice sekali. Itu pentingnya pemilihan build di awal-awal, ngelihat dari damage musuhnya guys ya. Kalau kita nggak dapat lagi nggak? Oke, nice. Kalau kita nggak bikin radian di awal-awal, kita tadi nggak kuat cok asli. Nah kalian lihat ya, build gue udah jadi 2, tinggal ini dominannya guys ya. Dominannya buat siapa bang? Buat Claude ya. Bentar kita, ayo langsung digasin kah? Nice banget cok, Franco cok, kelas kali Franco. Oke, udah flicker, nice banget, nice banget, nice banget, kelas Franco, mantap guys ya. Enak banget loh ngekill Vexana cok, gurih ya. Oke, aman dulu kita fokus sedikit. Fokus sedikit, dapat nih Claude-nya. Nice banget dapat Claude-nya guys ya. Aduh, dia tuh Matilda tuh kayak gitu guys ya. Ngeselin, cok. Bentar-bentar, nice, 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 nice. Udah mau modern kit tiba-tiba ada darah tambahan gitu ya, kambing, cok. Tapi untungnya sih damage kita udah cukup ya, karena kita udah jadi tadi molten essence-nya ya. Aman dulu, kayaknya pada ketato sih. Nice, nice sekali guys ya. Hero overpower di musuhnya guys ya. Dan berhasil di anu-anuin sama tim kita coy. Ini mantap sekali ya. Main solo kok kayak gini ya, seneng ya. Setelah push bawah guys ya, kita langsung ke atas. Bentar. Ayo bang, gua sini. Sini bang, inisiasi bang. Oke, rame sekali cok. Bentar, 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 bentar. Aduh, Moskovnya kesana cok. Bentar ya, coba fokus sedikit, fokus digigit ya, kita tinggal ulti. Aduh cok, cok, oh dadung kita meledak. Iya bener, gak sempat kita, padahal dikit lagi mau lolos guys ya, kambing cok. Telat sepertinya kita cok, cok. Aduh, tadi gua udah inisiasi mundur gitu ya, suruh ngelot aja, malah diwarin terus cok. Tata dong, kena comeback dong. Bentar guys ya, aman dulu. Kita ambil ini aja. Novaria pun nggak mau mundur kah? Nah, kan? Eh ngapain lo? Bentar-bentar kita coba tolong guys ya. Aduh, kita telat sih. Kodenya berhasil lolos yuk. Oke oke oke, mundur mundur yuk. Tak bisa ya, pas lompat ya cok. Oke nggak dapat kita ya. Mundur mundur bang, mundur bang. Udah bang, udah bang, udah bang, udah bang, aman dulu bang. Ini sih tinggal nunggu Moskovnya hidup. Langsung lord aja guys ya, kita clear ke sini, biarin midnya dulu. Oke, iya Franco siap 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 siap. Bentar bang, Moskovnya lah, pakai buff merah dulu gitu ya. Tapi emang setiap MM tuh harus kayak gitu kali ya. Kalau di saat lagi genting gitu ya, udah mau end ataupun apa, dia tuh sempet-sempetnya ngebuff dulu gitu, ataupun mau ngelord gitu. Aneh cok, gue kadang-kadang sumpah. Sempat-sempatnya ngelord, ya apa sempat-sempatnya ngebuff gitu. Orang ngelot tinggal ngelot gitu, tapi kok ngebuff dulu. Mau end tinggal end, tapi kok ngebuff dulu gitu. Gua kadang-kadang heran sama MM ya. Itu emang semuanya tuh kayak gitu kali ya. Asli cowok, gua setiap main tuh kayak gitu sih. Nggak MM temen, nggak MM random, pasti kayak gitu. Rada-rada aneh ya. Sini juga nggak di clear gitu kan. Bentar, aman dulu guys ya, aman dulu ya. Kalau main solo tuh, walaupun kita mendominasi kayak gini, kadang-kadang masih bisa comeback gitu ya. Ngeselin cok. Oke, minnya tembus ya. Aduh, lansianya kena knock up. Modar guys ya. Kambing, kambing. Nice, dapet. Cuman duitnya double kill ya. Kayaknya kita belum bisa cok. Bentar, 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 kita coba tolong Petri. Aduh, terlalu jauh cok. Moskov pun modern ya, kita mundur aja guys ya, belum bisa ya. Gini nih, pasti ada aja kemungkinan comeback. Oke, kita aman dulu guys ya. Dapatkah? Dapatkah? Oke, nice banget Franco. Makan dulu guys ya. Oke, nice banget Franco. Kita mundur dulu ya, kita mundur dulu. Kita lord aja sih harusnya sih. Jangan kayak tadi lah. Moskovnya telat, coba dulu udah bisain ya. Kambing, kambing. Ntar guys ya, aman dulu karena yang lain pada ngelord, kita di sini zoning ya supaya aman, tentram, damai, sejahtera guys ya.
Bentar. Ini jangan sampai blunder lagi kayak tadi lah. Tadi tuh sempat blunder guys ya. Kita udah harusnya bisa end tapi Moskovnya masih ngebuff di belakang, cok. Kita clear ini dulu karena lordnya bakal jalan ke mid. Mundur dulu, Bang. Mundur dulu, Bang. Tunggu lordnya lah biar bisa langsung end ini. Karena lordnya jalan di mid, guys ya tuh kan. GG guys ya. Kambing, cok. Saya gitu ya. Tapi kita coba dapetin ini aja guys ya, Gusion aja cok, karena kita nggak dapat siapa-siapa ya, kode susah ya. Oke, Vexananya flicker kak, sempatnya flicker Vexana ke belakang cok. Harusnya kita double kill ya, malah musuhnya yang double kill. kambing itu akibat nggak mau sabaran ya, nunggu lord ya. Aduh, kambing guys ya, terus bisa end malah. Takutnya kena comeback cok, soalnya kode itu late game sakit banget ya, nggak bisa dihentikan. Oke, nggak bisa sih ini guys ya, udah nggak bisa sih ini, kita harus mundur sih, kita nggak ada MM ya. Oke, Pristiga Land Guinevere-nya nggak jadi kesini guys ya. Aduh, lanceng ngapain, buset, dia pengen save fake kali guys ya. Oke gitu loh kambing cok. Ah kambing, udah bang, itu Moskov juga ikut-ikutan cok, tengok-tengok kan. Dapat Guinevere tapi modar gitu ya, pentingan Moskovnya lah cok. Ah kambing, gimana nih kalau kayak gini, gimana guys ya, kita main aman lagi kah, apalagi selain bisa diperbuat guys ya. Ngendok dulu seperti biasa, nunggu ada yang inisiasi guys ya. Mundur dulu bang, jangan terlalu kayak gitulah kambing. Kambing bisa kah ini kah? Oke, kita coba majuin guys ya, kita pegang ininya cok, cushionnya ya, soalnya dia kan yang pegang retri. Bentar, aduh kambing cok, nggak kena kita ya, ada mat indahnya cok. Oke, nggak bisa ya, kita nunggu lance. Soalnya tadi kalau misalkan gua mau nangkap Claudenya gitu guys ya, dilindungin banget juga sama mat indahnya, jadi kita agak susah ya. Bentar, untungnya atasnya jalan cok, ini kita bisa ngelot sih. Ya bang, lot bang. Okay. Nice sekali, damage-nya sakit banget guys ya, lance cok. Oke, nggak dapet nggak apa-apa ya, tapi dia udah retri guys ya, dia udah retri cok. Nah, dapet banget sih lordnya. Bentar lagi kita kesalip guys ya, tweetnya masih beda 3000-an lah. Ayo bang, nih gua udah greget banget nih bang, sini Moskov sini. Oke, nice banget Renko. Nih modarin dulu bang, kayak ada immortal pun lepas dong. Oh iya bener, kambing lepas cuy, mati lihat tuh kayak gitu ya, overpower cok dia cok. Ini gue kegergetan cok, kita di sini langsung komboin aja ya. Petri, ayo mau kemana? Eh lah, gue dimasukin ke dalam. Kambing, aduh, untungnya udah end guys ya. It's okay lah ya, kita menang ya. Suka kayak gitu guys ya, greget sendiri ya, nggak ada objektif-objektifnya cok. Banyak keblunderan kalau main solo ya, kambing ya. Oke, dan ternyata kita MVP cok. Wah mantap sekali ya, mantap sekali guys ya, ternyata kita MVP. Usionya cok coklat ya, Vexananya bagus ini sama Matildanya ya.